kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Wait 125. Wait 125. Huh? Okay. Dia punya... Dia punya slide 24mm. 24mm. Kena saya tengok. Mula terbaru. Saya 24mm. Piston ni. Wait 125. Buka lah. Kan dengan kawan ini. Assalamualaikum guys. Okey, jadi ini adalah carburetor Wave 125 size 24mm. Kalau masuk ke blok 56 ataupun 53mm memang sedap lah. Sebab dia punya slide tu memang besar. Size slide dia tengok lah kan. Nah, ni belah tepi dia. Buka minyak dengan tutup minyak. Bahagian ni lah. Yang tu untuk cok. Nak tukar cok ke apa. Kalau nak apa ni, kalau macam minyak payah hidup ke apa kan, boleh tarik cok. Ni bahagian tepi dia, kehin. Kehin 24mm. Ini adalah saiz yang besar lah. Kalau nak bagi top speed tu gila-gila, pasang kat blok 56mm. Sesuai lah. Okay guys, ini adalah slide atas. Yang ni dia punya untuk timing, scroll timing. Yang ni untuk scroll angin. Yang tu, yang warna tembaga untuk skru angin. Jadi kalau sahabat nak setting motor bagi pick up dan top speed padu, pastikan sahabat setting angin tu betul-betul lah. Minjak pilot pastikan pasang yang saiz yang sesuai supaya dapat menghasilkan pick up dan top speed yang padu. Ini depan dia. Ini lubang depan, tengok ada besar. Ada memang akan banyak angin dan minyak akan masuk dan akan terbakar bosku. Jadi besar lah saiz dia. Sahabat boleh tengok saiz depan dia. Ni saiz depan dia. Yang tu dia mencop. Tutup buka, tutup buka kan. Tutup buka, tutup buka. Jadi kalau pagi-pagi susah hidup, sahabat boleh tarik cok untuk bagi hidup. Jadi dia ada kod dah kat tepi. Tapi ni memang carburetor senang setting lah. Apa-apa pun ni sesuai sangat untuk blok 56 dan ke atas. 53 pun sesuai juga pakai. Tapi kalau nak pakai blok 53, pastikan pakai ni carburetor Cahin 21mm dah padu lah. Sebab kita nak menghasilkan pick up dan top speed yang melampau lah. Jadi apabila kita pakai saiz carburetor yang tak sesuai dengan saiz blok, maka pembakaran tu tak dapat sempurna lah. Ada minyak lebih apa kan, dia tak dapat nak bakar sempurna. Jadi dia tak dapat menghasilkan pick up dan top speed yang power. Jadi ni belah bawah dia boleh buka, belah bawah tu dia boleh buka. Kalau macam belah atas ni, sahabat boleh tengok, King Sediti akan buka, akan tunjukkan satu persatu. King Sediti akan tunjukkan satu persatu apa yang ada di dalam slide carburetor Wave 125 24mm. Jadi kita akan dapatkan dia punya penutup petu spring ni. Spring kita letak dulu. Satu. Yang kedua. Tu. Yang ketiga kita akan bawa keluar slide ni. Keluar. Okay, ni adalah piston slide yang panggil. Dia punya piston slide dia. Sebab dia kat dalam kan. Jadi dia punya jarum boleh tengok. Sekejap King Sediti zoom sikit. Kabur lah. Okay, King Sediti try. Try letak tangan. Okay, cun. Nampak tajam. Macam jarum ni lebih kurang macam carburetor Umar Racing original. Dia punya cutting tu nampak original lah. Macam Umar Racing punya kan. Jadi dia tajam. Jadi sahabat semua pakai memang padu lah. Memang minyak tu memang dapat menghasilkan minyak yang cukup untuk spek blok sahabat-sahabat semua. Jadi yang ni dia punya untuk masuk slide. Untuk masuk dia punya kabel. Kita punya kabel throttle lah. Jadi King Sediti akan buka sebentar lagi. Kita akan tengok dia boleh adjust jarum atau tidak. Jadi kita akan tengok dia ada berapa takuk ni. Dia takuk-takuk tu untuk kita nak bagi minyak lebih sikit. Tapi ingat, untuk bagi lebih supaya enjin stabil, kita kena setting dekat minjet pilot, bukan jarum. Ingat, jarum ni kita dia berfungsi di low RPM. Mana di
RPM rendah. Apabila dia dah high, dia tak fungsi lah. Yang berfungsi adalah minjet dan pilot. Jadi kita akan tengok dia takut dia berapa. Okey, jadi takut dia yang King CDT perhatikan sekarang, takut dia ada 3 takut. Dia ada 3 takut lah. Kalau macam nak sebu motor tu, kalau minjet pilot dah setting besar, saiz yang sesuai, boleh pakai takut bawah sekali. Yang sahabat tengok nampak tu. Tu takut tengah sekarang. Kalau tak nak ada sebu, tak nak ada macam minyak kurang sangat, nak stabil, nak setting cun-cun minjet pilot, sahabat boleh pakai takut tengah saja. Jadi memang terbaik lah. Jarum dia pun memang dah cutting Umar Racing. Jadi pakai kat motor sahabat-sahabat carburetor memang padu lah. Jadi siapa berminat boleh WhatsApp nombor King CDT 018-9017-832. Jadi King CDT akan postkan terus kepada sahabat-sahabat semualah. Kalau nak King CDT setting sekali carburetor pun boleh. Bagi tahu WhatsApp nombor King CDT, cakap nak saya nak carburetor Wave 125 size 24mm, dan saya nak sekali lah setting tu minjet pilot untuk size blok 56 ke 53 ataupun 57, 58, 59, 60, 61. Tapi carburetor ni sesuai sampai 58 lah. 58 tu sesuai lah pakai carburetor ni lagi. Kalau 58 ke atas blok, saya blok sahabat-sahabat semua, sahabat kena pakai yang carburetor lain lah, yang lagi besar kan. Jadi yang ni adalah carburetor Wave 125 size 24mm. Sahabat boleh tengok dia punya lubang tu. Lubang dia punya untuk slide piston ni memang besar. Lubang belakang pun besar. Jadi memang padu lah. Memang dia punya design dia lain daripada yang lain. Jadi pastikan sahabat memilih carburetor yang betul, sebab carburetor ni terlalu banyak. Jadi King CDT akan bagi carburetor yang grade A, yang senang setting, supaya sahabat-sahabat semua mudah lah. Jadi apabila sahabat-sahabat memilih carburetor yang betul, sahabat dapat menghasilkan pick up dan top speed yang padu lah, yang power. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok dia punya belah bawah ni untuk offload minyak. Kalau nak buang minyak lama kan, contoh parking kat parking motor lama kat rumah, minyak dah bertakung lama, dah tak power, boleh buka skru tu, dia akan keluar lah ikut lubang tu. Lubang kecil yang nampak, yang lubang besar tu, yang tu untuk masuk minyak. Yang ni untuk cok. Yang tu untuk cok. Jadi kita tengok lagi. King CDT try tutup dia. Memang ketat lah, supaya memang bagus lah carburetor ni. Memang dia punya tu pun ketat, jadi payahlah minyak nak keluar kan. Kita tutup minyak tu memang tak berlaku leaking lah. Tak ada keluar minyak apa semua. Jadi kita pakai tu seronok lah. Mana tak ada masalah lah berlaku. Jadi sahabat tengok pun, tengok lah dia punya tu kan. Memang kualiti tu ada lah. Kita memang King CDT akan bagi carburetor yang grade A, yang senang setting. Jadi ni dia punya untuk detak cok lah. Boleh pakai cok asal, contoh macam EFI punya cok ataupun Chris. Boleh pakai yang asal, letak sangkut situ. Jadi pakai memang cun lah. Jadi yang ni lah yang sahabat akan dapat dalam kotak ni. Yang sahabat dah nampak tadi, yang sahabat nampak getah pipe ni pun sahabat akan dapat lah. Dapat 2 set sekali dengan penutup warna putih tu untuk tutup lubang carburetor lah. Kalau main spring test kan, memang tak nak pakai tu, memang terbaik lah. Tak nak bagi abuk masuk.